Hello, traveler and touring lovers. Kali ini kalian akan saya ajak menuju curug yang keren pisan. Curug Citambur namanya, curug yang berada di Cianjur Selatan. Curug ini sangat ramah untuk dikunjungi oleh semua kalangan, karena jalan dan lokasinya sangat mudah dijangkau. Dan jika kalian pengen tahu secara detail kondisi jalannya, kalian bisa klik link di atas ini. Oke, sebelum kalian cek full videonya, jangan lupa bantu subscribe channel ini dan share videonya. Yuk, gaskeun! Lokasi curugnya sangat dekat dari area parkiran. Kalian hanya perlu jalan kaki beberapa menit saja, akan langsung sampai ke lokasi curugnya. Dan wow, buat kalian yang pertama kali datang ke sini, pasti akan terkesima dengan keindahan dan kemegahan penampakan curugnya. Curug yang berdiri setinggi puluhan meter ini dikelilingi dengan tebing-tebing kekar yang masih alami. Dilihat dari sudut manapun, curug Citambur ini tetap megah dan indah. Thank you.
Dan untuk kalian yang senang menikmati segarnya dan dinginnya air curug ini, kalian bisa pergi ke area bawah aliran air curug ini. Kalian bisa berendam atau hanya sekedar mandi, membasuh tubuh penuh peluh. Satu lagi yang tidak boleh kalian lewatkan adalah menikmati kuliner masakan khas Sunda, nasi liwet, sambal kampung, dan teman-temannya. Menu kuliner ini bisa kalian pesan sebelum kalian menghabiskan waktu di curug. Dan menu ini banyak tersedia di warung-warung yang berada di lokasi parkiran. Sehabis bermain, tenaga banyak terkuras dan hawa dingin yang segar sudah pasti akan menambah nikmat kalian menyantap kuliner ini. Selamat makan. Oke, traveler and touring lovers, sekian dulu perjalanan kali ini. Semoga menikmati dan menambah referensi kalian untuk mengeksplor kekayaan wisata alam Indonesia. Kalau ada kritik atau saran, jangan sungkan, silakan komen di kolom komentar. Terima kasih dan tetap jaga kebersihan di area wisata yang kalian kunjungi.